Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat SCTP Loper, jumpa kembali bersama dengan channel ini, yang dimana channel ini akan memberikan ulasan dan juga bocoran ataupun prediksi alur cerita sinetron tertawa nanti yang bakalan tayang setiap hari di SCTP Loper jam 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Yang dimana diperlihatkan jika saat ini Mario, Alisa, Soraya begitu sangat bahagia. Tiba-tiba kebahagiaan mereka pun akan terbongkar karena Mama Rina akan menyusun rencana untuk menghancurkan keluarga Alia saat ini. Di sisi lain, yang dimana diperlihatkan jika saat ini Alisa begitu sangat takut dan juga Alisa kehilangan bukti-bukti yang cukup akurat untuk menjebloskan Mama Rina ke dalam penjara karena ulahnya Haryanto, yang dimana Haryanto pun menyuruh Riko untuk menghabiskan video tersebut. Tiba-tiba Riko pun datang dan akhirnya Peli termasuk ke siring bersama dengan Alisa karena ulah-ulahnya Riko. Pada saat ini Riko pun telah berjanji akan menghancurkan Alisa dan juga Peli. Di sisi lain, yang dimana terlihat kali ini para pemirsa akan memberikan dukungan-dukungan untuk channel ini. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, para sahabat, para bunda, para emak, mari sejenak kita berdoa untuk diberikan kesehatan, umur yang panjang, murah rezeki, diberkahi, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perkataan Rina tersebut membuat hati Mario dan juga Amarah terkikis, terdiam, tidak berkata. Alia dan Soraya yang mencoba untuk menenangkan Mario setelah mendengar perkataan Mama Rina. Di mana terlihat kali ini Kamara pun tidak mau melihat lagi kehidupan Mama Rina di hadapannya. Karena Amara pun begitu sangat membenci kepada Mama Rina karena Mama Rina sudah mengkhianati Mas Mario. Di sisi lain, Arya pun membantu Mario dan akhirnya Alisa, Alia, Mario dan juga Arya akan bekerja sama di dalam kantornya Eric. Di mana Eric pun mewariskan sebanyaknya kepada Alia karena Eric yang begitu sangat bahagia saat melihat momen-momen saat ini Mario dan juga Alia begitu sangat bahagia. Lain hal dengan Soraya, yang dimana Soraya pun begitu sangat kaget saat akan menyusun lagi dan ngerintis lagi dari nol jika saat ini Mario dan juga Alia akan melangsungkan pernikahannya. Kali ini mereka pun akan hidup baru dan juga akan melawan cobaan dan juga yang begitu sangat berat bagi Mario. Apalagi pada saat ini musuhnya bukan orang lain melainkan ibu dari Mama Rina. Di sisi lain, Amara pun telah berjanji kepada dirinya sendiri untuk bisa melenyapkan ataupun memanas-manasi Mama Rina saat ini. Tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Namun, rencana-rencana besar Ibu Rina dan juga Haryanto akan diluncurkan untuk mereka berdua. Soraya menjauh setelah mendengar hal itu. Ria langsung meminta maaf. Akan tetapi Soraya hanya berpikir kenapa Ibu Rina tiba-tiba baik waktu itu. Ibu Rina juga membawa Amara pulang ke rumah. Di sana Ibu Rina meminta maaf ke Mario, Amara, Alia dan Soraya dan juga anak-anaknya. Saat itulah Ibu Rina meminta agar Mario dan juga Alia menikah secepatnya. Soraya sedih akan tetapi bahagia juga. Abah dan juga Mama, itulah tadi info dan juga berita terbaru dari channel ini. Maka dari itu, para sahabat dan juga Mama, jangan lupa tonton sampai habis biar nggak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan yang terutamanya jempol dan komennya. Channel ini pamit dulu, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.